Halo Tribuners, ketemu lagi di Diary Travel bareng aku Yuro dan temanku saya Gigi. Kali ini kita mau nge-review oleh-oleh teman kita dari Bali. Kan kemarin saya habis dari Bali tuh, dan kemarin udah ngelihat review pai susu dan kacang disco. Sekarang kita mau nge-review kopi Kintamani. Mas Gigi, keunikan dari kopi Kintamani sendiri apa sih? Jadi emang kopi Kintamani ini punya banyak keunikan. Yang pertama dia kopi Arabica. Jadi kopi Arabica tuh punya tingkat keasaman lebih rendah daripada kopi Robusta. Oke. Ya. Jadi kalau Euro nggak terlalu suka kopi yang rasa asamnya pekat, bisa. Kopi ini bisa jadi pilihan. Yang kedua, kopi Kintamani itu dia rasanya sedikit fruity karena ditanam di dekat kebun jeruk. Okay. Jadi ada rasa-rasa jeruk-jeruknya gitu. Okay. Unik ya? Unik. Terus kalau para traveler yang mau beli kopi Kintamani biasanya di mana sih? Kemarin sih saya beli di Krishna. Di Krishna harganya 36 ribuan, udah dapat sebungkus besar, lumayan medium lah. Ini ya, terjangkau ya. Juga ya. Jadi buat teman-teman yang mau coba kopi Kintamani untuk jadiin oleh-oleh, bisa beli di Krishna juga gitu. Oke, siap. Mau coba? Boleh. Kita mau review. Sikap. Kita akan review kopi Kintamani. Oke, ini tadi kita udah bikin kopinya. Langsung aja kita cobain, Mas. Tapi sebelumnya, ya, kita mau coba aromanya seperti apa. Oke. Okay. Kita cium dulu kopinya. Gimana? Wangi sih. Wangi ya? Iya. Ada wangi jeruknya? Tapi jeruknya sih nggak terlalu kerasa. Oke. Okay. Mau dicoba langsung? Boleh, silakan. Barengan dong. Oke, okay, siap. Mas lebih suka kopi pahit atau asam? Sebenarnya lebih suka yang pahit sih, lebih suka yang Arabica daripada Robusta. Kalau Mas Yuro sendiri? Iya sih, sama. Aku juga lebih suka yang pahit sebenarnya. Enak sih menurutku. Nggak bikin deg-degan juga kan, kalau kopi-kopi kayak gini. Jadi emang pas langsung beli oleh-oleh ya? Iya, pas banget. Dari Bali. Mantep nih kopinya. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa nih rating dari kopi Kintamani? Kalau saya sih kasih rating 8. Kalau Mas Yuro berapa? Aku 9 sih. Wih. Menurutku enak sih ini kopinya. Jadi emang recommended banget kan? Iya, recommended banget nih kopi. Buat dinikmatin. Nah, itu tadi Diary Travel kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube kita ya. See you. Jangan lupa subscribe ya!